Oke teman-teman, kali ini kita akan coba unboxing tas Nile dari Ryher Wave. Tadi kita terima paketnya seperti ini. Kita buka isinya. Oke. Isinya penampakan waistband-nya seperti ini, teman-teman. Lumayan cukup besar juga ya. Cukup besar juga. Ini tadi saya beli di harga kisaran 215.000. Belum termasuk ongkir sih. Ini bahannya itu Bimo. Bahan Bimo ini waterproof. Ini juga resletingnya ini juga waterproof. Ini resletingnya. Ini kalau kita dekatkan. Ini kalau kita dekatkan seperti ini, teman-teman. Ini juga YKK bagus. Ini bahannya. Enggak gampang kusut ya. Ukurannya besar, bahannya waterproof, kemudian resletingnya juga waterproof. Kepala resletingnya YKK bagus. Kemudian ini mereknya itu Ryher Wave di sablon. Sablonnya juga sudah bagus, sepertinya nggak akan gampang copot ya. Kita coba buka sakunya ya. Sakunya ada 1, 2, kemudian bagian belakang juga ada 3 saku utamanya. Ini bagian depannya. 1 tidak ada sekat. Kemudian saku utama. Ini Oh, ternyata ada bonus masker ya. Bonus masker nih, sepertinya bahan korduran. Lumayan 2 piece. Kemudian bagian dalamnya, saku utamanya ada satu saku kecil sekat. Kemudian 2. Kemudian ada yang besarnya. Ini pakai pepet ya. Yang besar. Kemudian di bagian sininya ada lubang headsetnya. Nah, ini unik ya. Antara zippernya yang ini, kepala resletingnya ini, dengan ini ada tali penghubung warna oranye. Nah, jadi bisa nggak tarik aja ini. Unik juga ya talinya. Nah, dia juga ke bagian belakangnya. Kalau kita buka, ini seperti ini, lumayan besar juga. Nah, sekarang kita coba cek talinya. Ini talinya seperti ini. Ini yang bagian sini. Ini ada bagian ini, sepertinya ini bisa buat gantungan kunci. Buat gantungan kunci. Kemudian ini kepala talinya juga bagus.
lancar. Nah, ini di bagian sini ada buat penarik talinya. Ini kalau ini tinggal tarik aja. Ini ya. Gampang buat narik talinya. Ini tinggal tarik aja, tarik sini. Kalau lagi jalan bisa tarik. Nah. Kemudian ini ada bagian juga buat supaya talinya tidak menyebar kemana-mana. Jadi ada ini ya, pengikatnya, cantolannya. Oke, kita akan coba langsung saja. Tas ini bisa diisi apa aja. Ini pilihannya, di sini ada tablet, handphone 1-2, kemudian dompet, token, kunci motor, kemudian parfum, tablet 8 inci, kemudian di sini saku yang di sini bisa kita masukkan handphone, atau misalnya di sini handphone, di sini kurang pas, di sini handphone, di sini dompet, di sini handphone satu lagi, kemudian ini token, ada saku kecil di sini, ini di sini bagian depan bisa kita masukkan parfum, hand sanitizer juga bisa masuk di sini. Koin juga masih bisa, semua banyak ya. Kemudian di bagian belakang juga bisa masuk handphone, sama kunci juga masih bisa masuk. Ini lumayan banyak ya barang yang bisa masuk ke dalam tas ini. Jadi untuk teman-teman yang memang suka barang, bawa barang banyak, ini mungkin bisa menjadi pilihan untuk teman-teman. Untuk kekuatannya, teman-teman tidak perlu khawatir, bahannya waterproof, juga talinya kuat, kokoh, jadi bisa untuk segala medan. Oke teman-teman, sekian review dari saya, sampai jumpa lagi dengan review tas berikutnya.